Tapi terus terang kami berterima kasih sekali lagi kepada Kompas. Winarni salah satu figur yang telah mengharukan bangsa ini, yang kemudian sekarang menggerakkan hati kita semua. Kami bersama BPJS kemarin berkomunikasi dan mencoba membantu, tapi rupanya belum cukup. Sehingga ke depan, mumpung di forum yang terhormat ini, ke depan kiranya kita dorong lahirnya undang-undang atlet yang memungkinkan bagi keuangan negara nanti untuk memberikan cover kesejahteraan dan masa depan atlet. Mbak Ivana pasti setuju masalah ini, karena menjadi kegalauan kita semua. Kalau Kompas terus mensupport, pasti kita akan bergerak. Tetapi kalau kemudian tidak dipayungi dengan undang-undang yang paten, maka bisa jadi nanti setiap pergantian pemerintahan, rezim, berganti pula kebijakannya. Tapi kalau sudah ada undang-undang, saya yakin ke depan Diki bersama keluarganya, Soeharto yang kemarin di Surabaya, dan sekarang ada tinju yang di Bali, itu bisa di cover masa depan. Yang kedua, terima kasih kepada Kompas, dan tentu hasil karya foto ini terus menggerakkan hati kita semua. Di Asian Games nanti, dan mungkin sudah kemarin saya mohon betul, dan alhamdulillah sudah diterima dan disambut oleh Kompas, bahwa situasi politik ini tentu tidak terlalu menggembirakan bagi kita, karena di situ ada perbedaan dukungan, perbedaan calon yang didukung. Nah, rupanya Kompas betul-betul jeli dan teliti, akhirnya yang dimunculkan selalu atlet-atlet yang pada saatnya dan hari ini menjadi public figure, menjadi idola, dan menjadi titik temu dari perbedaan itu. Jadi ini kami berharap betul Asian Games entum yang baik, bahwa mereka lah yang harus kita angkat ke permukaan, para pahlawan-pahlawan negara ini, karena mereka nanti akan menggerakkan kita semua sebagai bangsa. Apalagi setelah Asian Games, ada momentum politik nanti di situ, ada pendaftaran presiden, juga ada kampanye legislatif, dan saya berharap betul Asian Games nanti titik puncak bagi kebersamaan kita lewat figur para pahlawan olahraga kita. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya. Ini terus berusaha, kami terus berjuang. Doakan para atlet ini tetap dalam performa terbaiknya. Yang kami khawatirkan hanya dua. Pertama soal cedera, yang kedua soal non-teknis. Tapi kami terus berusaha menemani mereka dan mengawal mereka, sekaligus pada saatnya akan kami berikan karpet merah tertebal bagi pejuang-pejuang olahraga tanah air lewat bonus yang akan diberikan oleh pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ivana Hawi, dan kami mohon untuk tetap berada di panggung, dan kami mengundang kepada